memiliki 7.6 juta pengikut di Instagram. Baru-baru ini, pelakon, penyanyi dan pelawak Zizan Razak belanja gambar lama menerusi laman sosial miliknya itu. By the way, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen jika you guys ada idea untuk next video. Perkongsian tersebut berjaya meraih perhatian ramai kerana bukan saja foto tersebut lucu, malah caption yang dilakukan juga lawak. Mana taknya, Zizan samakan wajah zaman mudanya dengan penyanyi kumpulan Floor 88 AI dan berkata kumpulan itu sudah pun menjumpai pengganti kepada AI. Ketika kemelut AI Ilham direhatkan kerana masalah vokal koyak baru-baru ini. Pengganti AI Ilham Floor 88 sudah ditemui. Penyanyi baru ini dikenali sebagai Ayam dan mungkin juga nama kumpulan Floor 88 akan ditukar nama kepada Basement 88 supaya tidak mengelirukan peminat. Basement 88 sekarang sedang sibuk merakam lagu baru mereka yang berjudul Setan, hutang aku bila nak bayar Hanat. Dan diharap semua peminat sabar menanti kemunculan kumpulan berbakat besar ini. #Basement88, #Floor88. Tulis Zizan sebagai caption dekat IG. Rata-rata ramai teman selebriti yang tidak tahan dengan perkongsian Zizan itu dan meninggalkan komen-komen yang mengundang usikan dan tawa netizen. Ada pula yang menyamakan rambut Zizan sewaktu muda dengan mop. Aduh, macam-macam lah. Tapi kalau nak diikutkan, gambar lama Zizan memang ada seiras muka macam AI. Malah AI sendiri membalas komen Radin Era dan menyatakan dia dan Zizan adalah kembar yang terpisah. Anyway, sampai di sini saja video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Dah!